Jadi gue istirahat dulu, mau beli minum teman-teman, mau mampir ke Indomaret. Ayo ikut gue. Cari yang murah bro. Jadi kami cuma beli minuman dan makanan sedikit untuk di jalan. Wai sudah sampai di perbatasan Bengkulu Kepayang ya. Dan ini Wai lagi istirahat sejenak karena ini satu kali Wai sakit, ini mau minum dulu. Sampai di wisata air terjun Sungkuang, dan di sini kawasan Kepayang, ini kawasan Kiki ya. Jadi ini Wai mau ke sana. Di sini Wai bareng Winda teman-teman. Ini Windanya. Hai. Hai guys, kami lagi di wisata air terjun Sungkuang. Saya terjun ya. Tapi kami enggak nyebur karena enggak bawa pakaian. Guys, di sana ada orang lagi panen sayur selada itu kayaknya. Kelihatan enggak? Itu air terjunnya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
panen, Bu. Panen. Ini teman-teman, bagus sekali. Ini selada. Ini luas lahannya. Enggak terlalu luas sih. Tapi lumayan lah. Jadi ini teman-teman, kebun teh Bengkulu. Dan kalau yang di Bengkulu cuma di Kepayang. Kalau di Sumselnya ada di Pagar Alam. Jadi ini bagus sekali teman-teman. Indah sekali pemandangannya. Sini ada anjing. Anjing jangan mendekat ya. Kamu di sana aja ya. Tuh dia ngeliatin Uai. Sini mendung, sudah mau hujan. Di sini nggak bisa lama, udah hujan. Ini udah mendung sekali. Langitnya sudah hitam, sudah berat, ibarat mata. Sudah mau tidur, sudah ngantuk ini. Nih teman-teman. Dan yang banyak wisatanya ada di sana. Di sana. Di sana banyak wisatawan. Kalau di sini, ini dekat dengan pintu masuknya, kurang banyak. Di sana ada Winda. Nih, kita lihat daun tehnya. Pucuknya bagus sekali, muda-muda. Jadi teman-teman, di sini cuacanya sangat cerah, sangat dingin, dan di sini baik sekali buat wisata. Kalau yang lagi nggak ada kerjaan, datang saja ke sini, enak. Ayo ikut Uai. Indah pemandangannya, sama kayak Uai, indah. Ini kita petik satu, kita cicip apakah rasa teh atau enggak, manis enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata rasanya pahit sekali. Tadi Uai sudah ajak kalian ke air terjun, dan ini Uai ada di kebun teh teman-teman. Jadi kayaknya Uai mau pulang, ini sudah mau hujan karena sudah gelap sekali. Langitnya sudah hitam, takutnya Uai nanti kehujanan karena Uai pakai motor, nggak pakai mobil. Jadi Uai mau pulang aja, dan ini tadi Uai beli jeruk di sana. Harganya 15.000 2 kilo. Dan ini akan kita cicip dulu teman-teman. Ini jeruknya fresh kali. Masih segar, sama kayak Uai, segar. Ini kita cicip satu ya. Kita buka. Ini kita makan satu. Manis sekali. Ini nama jeruknya jeruk gerga. Ini jeruk Kepayang atau curup Rejang Lebong. Selanjutnya kita langsung saja pulang. Ini Uai istirahat makan dulu ya teman-teman. Ini Uai lapar sekali. Di sini enggak Uai videoin karena rame sekali. Ini langsung saja Uai makan. Dah.